Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang dihormati Ketua Kampung Haji Hisham bin Hussein dan ahli jawatan kuasa kampung, yang dihormati Timbalan Pengerusi Masjid Haji Saleh bin Ahmad dan ahli jawatan kuasa masjid, yang dihormati Tuan Imam Haji Zanizam bin Ismail, Tuan Bilal, Tuan Noja, Tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, tuan-tuan guru, puan-puan guru, para pencinta ilmu, para habaib, tuan-tuan, puan-puan sinah hadiri sekalian. Terima kasih. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana di malam yang berbahagia ini Allah dapat menghimpunkan kita. Allah masih lagi merezekikan kita, tuan-tuan. Merezekikan kita untuk kita melakukan amal, amal ibadah. Nabi SAW dalam sepotong doa, Nabi ajarkan kepada sahabat-sahabat baginda. Doa tersebut berbunyi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau cenderungkanlah aku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita minta kepada Allah supaya Allah rezekikan kita untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebab apa, tuan-tuan? Kita kadang-kadang kita tahu sesuatu perkara itu baik, tapi kita ini sukar untuk melakukan perbuatan baik tersebut. Sebab tu dalam doa, tuan-tuan, doa yang saya yakin tuan-tuan pun hafal doa ni, apa tuan-tuan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada hati-hati kami. Kadang-kadang tuan-tuan, kita dah tahu benda tu benda baik, perkara tu perkara baik, tetapi kita bimbang apa, tuan-tuan? Kita tidak didekatkan, kita tidak direzekikan untuk melakukan perbuatan baik tersebut. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab banyaklah sebab-sebab tu. Tetapi kita minta kepada Allah supaya kita ini sentiasa nak lakukan perkara-perkara yang baik. Sebab tu dalam doa yang Nabi sebutkan tadi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bermohon kepada engkau untuk cenderung melakukan perbuatan yang baik. Dan dalam masa yang sama Nabi doa juga, watarkal munkarat, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Kita minta kepada Allah, bila kita nak buat baik, dalam masa yang sama benda yang mungkar kita tinggalkan. Kita minta kepada Allah supaya benda yang baik, amal ibadah. Tuan-tuan, amal ibadah, hidup dalam orang, hidup sebagai seorang yang beriman, tuan-tuan, dan melakukan amal ibadah. Allah janjikan apa, tuan-tuan, dalam Al-Quran, man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah janjikan, man 'amila salihan, barang sesiapa yang melakukan amalan salih, min zakarin aw unsa, daripada kalangan lelaki dan perempuan, wa huwa mu'minun, dalam masa yang sama dia itu beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, mereka ini, kata Allah, dia melakukan amalan saleh dan dia beriman kepada Allah, Allah katakan apa, mereka ini akan mendapat kehidupan yang baik. Tuan-tuan, kehidupan yang baik ini kehidupan daripada dunia sehingga hari akhirat. Sebab tu tuan-tuan, bila mana Allah rezekikan kita melakukan perkara-perkara yang baik, rezeki ni biasanya orang cakap apa,
dapat apa? Orang bayar hutang, masuk gaji hujung bulan, dapat bantuan BSH kan, dulu BRIM. Itu kita rasa itu baru rezeki. Tetapi tuan-tuan, rezeki yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah rezeki bolehnya kita melakukan amalan soleh. Sebab apa tuan-tuan? Bila mana rezeki ni tuan-tuan, kita hendaklah ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Sebab ucapan syukur ini adalah ucapan daripada dunia sehingga hari akhirat. Sebab bila mana orang, seseorang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, antara ucapan ahli syurga ni tuan-tuan, bila mana Allah dah masukkan mereka ke dalam syurga adalah Alhamdulillahillazi azhaba annil hazan. Segala puji bagi Allah kerana telah menghilangkan daripada diri-diri kami rasa duka cita. Sebab apa tuan-tuan? Kehidupan dekat atas dunia adalah penuh dengan duka cita. Bagi orang yang melakukan amalan salih, bagi orang yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Tuan-tuan, sebagai mukadimah dia tuan-tuan, saya baca sebuah kitab Adda wa Dawa, racun dan ubat. Racun dan ubat. Ya, kalau lagu Indon, madu dan racun ya. Madu dan racun, lagu kopi dandut kan. Tapi dalam buku ni Adda wa Dawa digariskan 4 perkara tuan-tuan yang menyebabkan seseorang itu malas, sukar untuk melakukan amal ibadah. Malas, sukar untuk melakukan amal ibadah. Yang pertama adalah hati yang telah menjadi hitam. Bila mana hati telah menjadi hitam, seseorang itu sukar untuk melakukan amal ibadah. Ini selari dengan firman Allah apa tuan-tuan? Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan sesekali tidak, kata Allah. Rana ala qulubihim, hati mereka telah dihitamkan oleh Allah. Ma kanu yaksibun, disebabkan apa? Disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Bila mana hati telah menjadi hitam, seseorang itu sukar untuk melakukan amal ibadah. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sebutkan apa tuan-tuan? Iza aznaba abdan nuqtatis sauda. Bila mana seseorang hamba itu melakukan dosa, dititikkan di hati-hati mereka itu satu titik hitam. Subhanallah. Maknanya kita minta kepada Allah supaya bila mana kita ni tuan-tuan, kita manusia kadang-kadang terlaku silap apabila kita melakukan dosa, antara perkara yang perlu kita lakukan hendaklah kita beristighfar, bertaubat kepada Allah supaya kita ni senang nak lakukan perkara-perkara yang baik. Sebab tu Imam Ghazali tuan-tuan, dia membayangkan hati manusia ni seolah apa tuan-tuan? Seolah keluk kaca tuan-tuan, keluk kaca. Kita ni tuan-tuan, pinggan mangkuk yang mahal-mahal tu, akopal lah apa benda yang jual dekat apa TV tu kan, jual pinggan mangkuk yang mahal-mahal tu, biasanya raya baru keluar. Kalau tak, duduk dalam rubuk kaca hari-hari, makan dengan suami, makan apa? Pinggan. Tak pinggan, saya makan dengan suami dalam dulang ustaz kan, ikut sunnah betul, makan dalam dulang. Bila mana pinggan mangkuk yang hari raya baru nak keluar tu tuan-tuan, dia punya abuk melekat, bukan boleh sekali dua bilas tuan-tuan. Bukan boleh sekali dua, bukan boleh ambil lap-lap terus boleh guna. Paling tak kita kena sapu abuk. Dah setahun berpakaian, abuk pun dah melekat lama dah tuan-tuan. Begitulah perumpamaan hati manusia yang Imam Ghazali bawa. Bila mana hati ni sering melakukan dosa, tidak rajin melakukan istighfar, tidak rajin bertaubat kepada Allah, dibimbangi titik-titik hitam itu akan terus melekat dan akan menyebabkan seorang itu sukar untuk melakukan amal ibadah. Itu yang pertama, hati telah menjadi hitam. Yang kedua yang menyebabkan seorang itu sukar untuk dekatkan diri mereka kepada perkara-perkara yang baik apa tuan-tuan? Tidak tahu tentang kelebihan sesuatu amalan. Tidak tahu tentang kelebihan sesuatu amalan menyebabkan seseorang itu sukar, tak nak, malas untuk melakukan amal ibadah. Tuan-tuan, kenapa bila mana kita pergi KL, kita nak tengok KLCC?
nyak gamat kan, tak pun tengok laut, tak pun beli pinggan mangkuk kat sana kan. Tu yang setahun sekali, Langkawi punya setahun sekali lah baru keluar. Sebab adanya kelebihan bila mana pergi kat tempat tersebut. Sebab apa? Kadang-kadang kita nampak orang, eh engkau ni makan ku putih ni kenapa? Kan? Dia jumpa orang makan ku putih. Dia dah cukup putih lah tapi makan ku putih lagi. Tak tahu nak putih macam mana. Tuan-tuan, kadang-kadang kita makan suatu ubat tu sebab apa kita tahu? Sebab kita tahu tentang kelebihan sesuatu ubat. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang yang menyebabkan kita rajin nak melakukan suatu amal ibadah tu sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tahu tentang kelebihan sesuatu amalan. Sebab apa seseorang itu tuan-tuan, bila mana pagi selepas solat subuh buat solat sunat duha. Sebab apa? Mereka yakin bila mana solat sunat duha, Allah akan memberi rezeki. Sebab apa bila mana hari Jumaat, malam Jumaat dan siang Jumaat, seseorang itu membaca surah Al-Kahfi. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sebutkan barang sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi akan diberi dua nur. Dua nur iaitu Jumaat yang sebelum dan Jumaat yang akan datang diampunkan dosa. Sebab apa seorang itu membaca surah Al-Mulk, suka membaca surah Al-Mulk sebelum tidur? Sebab ada hadis Nabi menjamin orang yang membaca surah Al-Mulk sebelum tidur akan diberikan pembebasan daripada azab kubur. Sebab apa bila Ramadan minggu pertama AJK Masjid sampai letak tikar dekat atas tan, semayang terawih punya ramai minggu pertama kan? Sebab apa? Sebab yang datang semayang tarawih itu yakin tentang kelebihan bulan Ramadan. Kita ni bila mana tahu tentang kelebihan sesuatu amalan itu, itu yang menyebabkan kita nak buat amalan tersebut. Sebab tu ulama ditulis kitab apa tuan-tuan? Fadailul a'mal, tarhib wa tarhib. Ulama tulis tentang kelebihan-kelebihan amalan bila mana umat manusia ni baca nak buat amalan tersebut. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau macam lepas asar tu bacalah fadail amal, kita baca kan supaya kita rajin nak buat sesuatu amalan. Bila mana kita tak tahu tentang kelebihan amal suatu amalan, itu yang menyebabkan kita ini malas nak melakukan amalan tersebut. Macam budak-budak bangun pagi nak pergi sekolah, kita anjurkan untuk membaca surah Ar-Rahman supaya dibukakan pintu hati dan dilapangkan minda. Macam kita tuan-tuan, selepas maghrib dianjurkan untuk membaca surah Waqiah, asar daripada Uthman ibn Al-Arfan. Uthman cakap apa? Uthman cakap asar dia menyebut bahawa aku merasakan Allah melapangkan rezeki aku sebab aku mengamalkan surah Al-Waqiah selepas maghrib. Tuan-tuan, subhanallah. Kita buat sesuatu amalan tu sebab apa? Kita tahu tentang kelebihan sesuatu amalan tuan-tuan. Maknanya kita kena baca tuan-tuan kelebihan-kelebihan amalan. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, yang menyebabkan seseorang itu malas untuk melakukan amal ibadah, malas untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah adalah disebabkan terlalu cintakan dunia. Tuan-tuan, terlalu cintakan dunia ini menyebabkan seorang itu sukar untuk melakukan dan malas untuk melakukan amal ibadah. Tuan-tuan, carilah satu ayat Al-Quran. Allah puji tentang hebatnya dunia. Carilah satu ayat Al-Quran yang Allah ceritakan tentang indahnya dunia. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Bahkan Allah sebutkan apa? Wal akhiratu khairum wa abqa. Dan hari akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal abadi. Subhanallah. Tuan-tuan, Uthman, tuan-tuan, Uthman bila mana diceritakan kepada dia sahabat-sahabat, dia bersama dengan Nabi, Nabi ceritakan kepada dia syurga, ceritakan kepada Uthman tentang neraka, Uthman tak rasa apa. Sayyidina Uthman ibn Al-Arfan, dia tak rasa apa. Tetapi tuan-tuan, Uthman ni kalau diceritakan tentang kubur, diceritakan tentang alam barzah, dia akan menangis, senangis-nangis saja. Dia akan nangis, nangis tu lah. Lalu sahabat tanya, wahai Uthman, engkau ni kalau cerita bab syurga, cerita bab neraka, engkau ni tak rasa apa. Tapi kalau engkau ni cerita pasal mati, engkau ni nangis betul-betul teruk punya nangis. Apa kata Uthman tuan-tuan?
ketahuilah bahawa alam kubur itu adalah permulaan hari akhirat. Sekiranya baik permulaan, baiklah sehingga akhirnya. Sebab tu Umar Ibn Al-Khattab tuan-tuan, dia ada cincin. Dekat cincin dia tulis apa tuan-tuan? Kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah dengan kematian satu peringatan yang besar. Tuan-tuan yang kita ni balik kampung, balik kampung, nak sampai dekat kampung tu ada dua jalan. Satu jalan ikut kubur, 1 kilometer sampai kampung daripada sempang. Satu jalan tak ikut kubur, 12 kilometer. Pukul 2:30 pagi tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan nak lalu mana tuan-tuan? Tuan-tuan ni agak-agak kena lalu mana? Seorang-seorang ni bawa ni 2:30 pagi, 12 kilometer tak ikut kubur, 1 kilometer ikut kubur. Ha. Agak-agak tuan-tuan ikut mana? Kalau saya ikut 12 tu tuan. Itu seorang-seorang. Tapi itu tuan-tuan. Tetapi apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebutkan al-azkiya, kata baginda Nabi. Orang yang paling bijak, kata baginda Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra, kata baginda Nabi. Orang yang paling banyak ingat kepada kematian sebab dia bersedia untuk hari akhirat ni. Ada orang yang terlalu cinta kat dunia ni tuan-tuan, dia sayang dekat dunia ni. Kalau boleh selagi hayat dikandung badan ni, apa yang boleh dia buat, dia tetap buat. Tetapi orang yang bijak, kata baginda Nabi, dia bersedia untuk hari belakang dia, hari kemudiannya. Itu yang ketiga. Yang keempat yang disebutkan oleh ulama ni di dalam bukunya, yang menyebabkan seorang itu malas untuk melakukan amal ibadah, sebab apa? Sebab tidak menyintai dan tidak mencintai Allah dan Rasul. Ha, tuan-tuan, baru masuk bab dia tuan-tuan. Baru masuk bab. Saya nak ucapkan tahniah lah kepada Mijit Batu 5. Ha, kalau kita tengok esok baru peringkat daerah maulid Nabi, tapi Mijit Batu 5 dah buat dulu tuan-tuan. Mijit Batu 5 dah buat tu, melangkau peringkat daerah. Ayuh tuan-tuan, maulid Nabi dekat Batu Pahat ni tuan-tuan, tahun ni tuan rumah. Malam ni ada ambang maulid Nabi. Saya tak ada kat daerah, jadi saya dah kat sini kan. Tapi tak apalah, saya bersama dengan tuan-tuan. Tapi tak apa tuan-tuan, maulid maknanya apa tuan-tuan? Maknanya tuan-tuan hebatlah, kira sambut awal lah. Kalau kita tengok hari ni 12 eh, 12 masuk maghrib tadi, 12 Rabiul awal. Tuan-tuan, menyintai Allah, menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebutkan apa tuan-tuan? Nabi sebutkan dalam satu hadis, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman." 3 benda sekiranya berhimpun pada diri manusia, 3 perkara ini, dia akan rasa manisnya iman. Tuan-tuan, rasa manis ni kita boleh share dengan orang tak? Kita boleh cerita dengan orang tak? Rasa yang kita rasa, kita cerita dengan orang tak? Boleh tuan-tuan. Kita pergi Mekah, orang Mekah tanya, awak buah dekat Malaysia, buah apa yang sedap? Kita jawab apa tuan-tuan? Buah apa tuan-tuan? Ha? Buah? Wah, ada yang jawab buah asam, buah durian, buah belimbing. Ada jawab buah kelapa sawit? Nah, tak ada eh? Tuan-tuan, kita ceritalah contoh kat Malaysia buah yang sedap, buah durian kan, orang Arab tu. Jadi orang Arab ni minta kita bayangkan macam mana rasa durian. Dia tanya kita macam mana rasa durian, kita cakap apa? Durian ni rasa dia manis, lepas tu rasa dia ada yang jenis dia masam-masam sikit, tapi sedap lah. Dia melopong, dia tak tahu apa kan. Kita bayangkan apa yang kita rasa kepada dia. Macam gitu juga orang yang belum kahwin, kita ceritakan bab kahwin. Tuan-tuan, saya ada kawan umur 40 tahun baru kahwin. Dia kahwin, esok saya jumpa dia, "Macam mana kahwin, okey tak?" Dia nangis. Ni apa hal nangis ni? Dia cakap apa? "Kalau tahulah, lepas SPM tu dah kahwin lah." Kan?
Sebab apa? Ulama-ulama tasawuf disebutkan man la yazuq la yafham. Barang siapa yang tak merasai perkara tersebut, dia takkan faham. Begitulah yang Rasulullah gambarkan dengan rasa manisnya iman. Nak rasa manisnya iman, yang pertama kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia menyintai Allah dan menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kedua-duanya. Tuan-tuan, kita ni kumpul malam ni bersempena dengan Maulidun Nabi, Mauludun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Kita nak menunjukkan kita ini sayang dekat Nabi kita. Tuan-tuan, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dia letak awal-awal tuan-tuan tentang hadis bila mana manusia nanti berhimpun dekat padang mahsyar, nak masuk ke dalam syurga selepas titian sirat, nak masuk ke dalam syurga, Nabi akan bagi minum kepada setiap umatnya air daripada telaga Kausar, yang air ini akan menghilangkan segala haus dan dahaga ketika mana berada dekat padang mahsyar. Dan Nabi akan kenal setiap umatnya. Sebab apa? Nabi sayang kepada umatnya. Tuan-tuan, kita ni dulu kan, masa belum kahwin, baru nak kahwin, Bertunang. Tak dapat tengok bakal isteri, dapat tengok bumbung rumah pun jadilah kan. Tak dapat tengok bumbung rumah, dapat tengok motosikal C90 Honda tu pun bapak dia punya pun jadilah kan. Tak dapat zaman sekarang ni, tak dapat tengok boleh WhatsApp. Paling tak satu hari 17 kali, 25 kali kita akan sebut nama orang yang kita sayang, isteri kita tu. Tetapi tuan-tuan, kalau kita ini benar kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, agak-agak satu hari berapa kali kita sebut nama Nabi? Satu hari berapa kali kita sebut nama Nabi? Tuan-tuan, bagi orang yang solat, paling tak satu hari 9 kali dia akan sebut. Bilal banyak sikit lah, sebab Bilal dia kena azan. Kalau Bilal azan dia tak sebut, tak sah azan dia, tuan-tuan. Bilal banyak sikit. Nah, esok ramai sikit orang nak azan subuh kan. Jadinya tuan-tuan, kalau kita benar kita sayang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak cukup tuan-tuan hanya sekadar 9 kali itu menunjukkan kita sayang dekat Nabi. Sebab apa? Dekat hari akhirat nanti kita ni nak jumpa Nabi. Dekat hari akhirat nanti kita ni nak minta Nabi bagi minum daripada air daripada telaga Kausar, tuan-tuan. Tak berbaloi tuan-tuan dengan menyebut nama Nabi dalam selawat hanya 9 kali, tuan-tuan, menunjukkan kita ini sayang dekat Nabi. Sebab tu khatib dia cakap apa tuan-tuan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, Allah ingatkan di antara ciri-ciri orang yang beriman apa tuan-tuan? Berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila mana kita sebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada dua benda. Yang pertama, sayang dan cinta, yang kedua ikut. Yang pertama sayang dan cinta, yang kedua ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak orang yang sayang kepada Nabi tapi tak ikut Nabi? Ada tak tuan-tuan? Yang sayang Nabi tapi tak ikut Nabi. Ada tuan-tuan. Siapa tuan-tuan? Abu Jahal, Abu Lahab. Dia sayang dekat Nabi. Nabi lahir, dia sembelih banyak binatang, dia korban banyak binatang, dia menunjukkan dia itu sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada tak orang yang ikut Nabi tapi tak sayang Nabi? Ada tak tuan-tuan? Ada tuan-tuan. Siapa tuan-tuan? Abdullah bin Ubay, orang munafik yang hidup bermuamalah bersama-sama dengan Nabi, ikut Nabi dekat kota Mekah, kota Madinah, tapi Abdullah bin Ubay tak sayang dekat Nabi.
Kita ni tuan-tuan ada dua benda ni kita perlu ada. Ikut dan sayang dekat dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana ikut dan sayang ni tuan-tuan, antara perkara yang kita perlu tahu adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Dia ada orang bila mula ceramah Maulid Nabi, dia suka cerita khalak Nabi. Tapi suka bawa apa tuan-tuan? Saya suka bawa bagaimanakah cabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Kalau kita rasa hari ini kita susah nak ajak orang buat baik, ketahuilah tuan-tuan, Rasulullah itu antara insan yang paling susah dalam berdakwah. Rasulullah ni bila mana sahabat-sahabat rasa yang dakwah kehidupan dia dengan kehidupan sahabat-sahabat ni dengan Islam dekat kota Mekah susah, bila mana jumpa Rasulullah, Rasulullah selalu cerita apa tuan-tuan? Rasulullah selalu cerita orang yang dahulu lebih susah. Sebab tu tuan-tuan, kita ni dalam banyak perkara kan, kita rasa kita ni susah. Antara kita nak melahirkan rasa syukur apa tuan-tuan, hendaklah kita perlu melihat orang yang lebih rendah daripada kita. Kadang-kadang kita ingat kita ni boleh berjalan, susah betul berjalan, kalau ada kereta kan senang. Tetapi kita kena ingat apa tuan-tuan, ada orang yang duduk dekat atas kerusi roda. Orang yang duduk dekat atas kerusi roda tu boleh bergerak-gerak lagi. Dia tak perlu melihat pada orang yang lebih tinggi ataupun orang yang berjalan dan naik kereta. Dia perlu melihat pada orang yang sedang terlantar. Begitulah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sahabat-sahabat rasa perit dalam Islam dekat kota Mekah. Antara salah satu kisahnya siapa tuan-tuan? Khabbat ibnu Al-Arad. Khabbat ibnu Al-Arad. Khabbat ni tuan-tuan, dia terima Islam dekat kota Mekah. Tetapi tuan-tuan, bila mana tokeh dia tahu, dia ni hamba, tokeh dia tahu, tokeh dia ni ada kilang buat besi, buat pedang, buat besi lah, segala jenis besi tokeh dia ada. Jadi tokeh dia buat apa? Tokeh dia ambil, dia punya bos dia ambil besi yang tengah merah, yang tengah panas tu, letak dekat belakang Khabbat ibnu Al-Arad. Letak dekat belakang Khabbat ibnu Al-Arad. Sehingga apa tuan-tuan? Sehingga masak belakang daging Khabbat ibnu Al-Arad. Tuan-tuan, masak tuan-tuan daging dia. Menyebabkan apa tuan-tuan? Khabbat dia rasa dah tak berdaya lagi dalam menerima dakwah Islam. Khabbat ni dia pergi cari Nabi, dia minta apa kepada Nabi? Wahai Rasulullah, ala tad'u lana ala tastansir lana ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kau boleh tak doa kepada Allah supaya kita ni cepat menang? Boleh tak kau doa sekarang dekat Allah, kita ni cepat menang? Aku tengok orang-orang Islam dekat kota Mekah ni teruk betul, kena tindas. Tolong wahai Rasulullah, doa kepada Allah supaya Islam yang kau bawa ni cepat menang. Tetapi Nabi ajarkan apa tuan-tuan? Nabi ajarkan orang-orang yang terdahulu bagaimana. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Khabbat, ketahuilah ada orang yang terdahulu daripada kita yang terima syariat daripada Allah. Didirikan dia pada satu tempat, didatangkan dia gergaji besi dan diletakkan di atas kepala dia dan digergaji dia sehingga terpisah jasad-jasad dia, tidaklah menyebabkan dia berpaling daripada Islam. Wahai Khabbat, wahai Khabbat, ketahuilah ada orang yang terdahulu daripada kita yang terima syariat daripada Allah. Dibaringkan dia di atas padang pasir, didatangkan dia sikat besi, disikat dia menyebabkan kulit dia terpisah dengan tulang dia, tidaklah menyebabkan dia berpaling daripada Islam. Wahai Khabbat, apa kata baginda Nabi kepada Khabbat? Wahai Khabbat, sesungguhnya engkau ni adalah orang yang nak cepat menang. Tuan-tuan, kadang-kadang kita jumpa orang kan, jumpa orang kat kedai kopi, dia ni tengok sembahyang Jumaat pun kejap ada, kejap tak. Sembahyang Jumaat pun jarang sekali, sembahyang raya confirm ada kan. Kita ajak dia, Seman-seman, sorry lah kalau ada nama Seman kat sini, Seman-seman, aku tengok engkau ni baik, aku ingat aku nak ajak engkau ni buat perkara baik, aku ingat aku nak ajak engkau ni sembahyang jemaah lah, jom dekat masjid. Seman tak datang, minggu depan cakap lagi, Seman jom pergi masjid, tak datang juga.
Minggu depan lagi cakap lagi, semayang dekat masjid ni dapat 27 kali ganda. Seman tetap tak datang. Lalu apa tuan-tuan? Lalu orang tanya, "Eh, tak ajak ke seman tu?" "Aku dah ajak 3 kali dah, malas dah nak sebut lagi." Oh tuan-tuan, kadang-kadang kita macam tu kan, dah ajak-ajak orang buat baik, dia tak buat juga, kita cakap malas lah, payah betul nak dengar seman ni kan, cakap buat ajak buat baik. Tapi tak yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kepayahan dalam berdakwah ni tuan-tuan. Sehingga apa tuan-tuan? Sehingga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari tuan-tuan, Aisyah isteri baginda Nabi pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sepanjang hayat engkau menyampaikan dakwah, ketika ini Nabi dekat kota Madinah. Sepanjang hayat engkau menyampaikan dakwah, dekat mana yang kau rasakan teruk betul umat ni beri ujian kepada engkau?" Aisyah tanya dekat Nabi. "Sepanjang kau sampaikan dakwah, dekat mana engkau kena kecaman paling teruk?" Kan? Kita kadang-kadang orang kecam dekat Facebook dah delete dah. Ajak orang buat baik, kecam dekat Facebook dia tak nampak muka pun dah delete dah tuan-tuan. Dan tapi Rasulullah cakap, "Wahai Aisyah, aku ni sepanjang usaha aku sampaikan dakwah, antara perkara yang aku rasa aku paling kena teruk adalah dekat Taif." Tuan-tuan, kisah dekat Taif ni kisah yang panjang. Nabi ni bila mana sampaikan dakwah dekat kota Mekah, orang pembesar-pembesar kota Mekah dah mula halang. Nabi ni terai dakwah dekat mana? Nabi terai sampaikan dakwah dekat kota Taif. Nabi keluar daripada Mekah dengan Zaid bin Harisah. Nabi keluar daripada Mekah pergi ke kota Taif dengan Zaid bin Harisah. Nabi tak ajak Abu Bakar. Sebab apa? Kalau Nabi ajak Abu Bakar, orang akan tahu yang Nabi ni ada projek dakwah. Nabi ajak Zaid bin Harisah. Tetapi apa tuan-tuan? Rupanya pembesar-pembesar kota Taif ni tahu apa projek Nabi dekat kota Taif. Bila mana sampai Nabi dekat kota Taif tuan-tuan, Nabi pergi dekat pasar ceritakan tentang Islam, seorang pun tak nak dengar. Sebab pembesar kota Taif dah beri amaran, jangan dengar Nabi cakap. Tak cukup pada tu tuan-tuan, Nabi pergi dekat rumah kota Taif tu, satu-satu Nabi ceritakan tentang Islam tuan-tuan. Dalam ramai-ramai itu tuan-tuan, tak ada seorang pun terima dakwah Nabi. Tetapi apa yang lebih teruk tuan-tuan, bukan setakat tak nak terima, tetapi pembesar-pembesar dia kumpul budak-budak yang nakal, ambil batu, ambil najis untuk dilemparkan dan dibaling kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, batu kena tubuh Nabi tuan-tuan. Berdarah kepala Nabi, darah tersebut mengalir sehingga ke tumit baginda Nabi. Tuan-tuan boleh tak kalau Nabi nak doa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, gantikanlah batu-batu yang turun ke aku ni biskut Mary." Boleh tak tuan-tuan? Boleh tak? Biskut, apa-apa biskut lah yang boleh makan kan. Jadi jatuh ambil makan kan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, apa yang Nabi nak ajarkan kepada kita? Nabi nak ajarkan kepada kita kepayahan berdakwah. Sebab tu dalam akhir surah Al-Kahfi, Allah nyatakan apa? "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul innama ana basyarum mislukum. Ketahuilah sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kamu. Annama ilahukum ilahu wahid. Kecuali yang membezakan aku dengan manusia yang lain, aku ini diberikan wahyu." Jadi bila mana batu tu baling kat Nabi, tetap singgah kepada Nabi, tetap berdarah tubuh badan Nabi, sahabat Nabi Zaid bin Harisah duduk depan, belakang, kiri, kanan nak halang batu tu daripada terkena Nabi, tetapi batu tetap batu tuan-tuan, tetap kena tubuh Nabi dan berdarah tuan-tuan. Nabi keluar daripada kota Taif tuan-tuan dalam keadaan tubuh dia yang berdarah, yang penuh dengan luka, dengan perasaan hati yang terguris, dengan menghirit tubuh badan bagi dia untuk balik ke kota Mekah tuan-tuan. Bila mana Nabi SAW terlalu penat tuan-tuan, Nabi singgah dekat kebun, Nabi bersandar dekat sebatang pokok. Yang kebun ni milik siapa? Milik pembesar dekat kota Mekah, Abi Rabi'ah tak silap saya.
Jadi Abi Rabi'ah ni, dia nampak Nabi ni kena teruk sangat dengan orang Taif. Dia panggil hamba dia yang bernama Adas. Adas, dia panggil Adas. Sini Adas, ni aku bagi kau buah ni, kau bagi dekat orang yang cedera teruk tu. Kau bagi makan, cakap aku bagi. Lalu Adas ni, dia ambil buah tadi, dia pergi jumpa Rasulullah. Wahai tuan hamba, ini bos aku bagi buah ni. Lalu bila mana Rasulullah ambil, Rasulullah nak makan, Rasulullah ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Adas dengar tuan-tuan ucapan bismillah. Rupanya apa tuan-tuan? Adas pelik. Orang-orang yang duduk dekat Taif, orang-orang yang duduk dekat Mekah ni tak ucap bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Adas ini dia datang daripada mana? Dia datang daripada Iraq. Yang didatang daripada Iraq, yang sebuah kampung bernama Ninawa. Ninawa ni, kaum Ninawa adalah satu kaum yang pernah diutuskan seorang Nabi, iaitu Nabi Yunus AS. Jadi Adas ni pernah dengar orang dekat kampung Ninawa ucapkan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Adas pelik. Sedangkan Iraq dengan Mekah tu jauh, tapi Nabi boleh? Boleh sebut. Lalu Adas bertanya kepada Nabi, wahai tuan hamba, manakah engkau tahu perkataan Bismillahirrahmanirrahim? Kemudian Nabi cakap, wahai Adas, wahai tuan, siapa nama engkau dan apa agama engkau, dan engkau ni datang daripada mana? Adas cerita nama dia Adas, kemudian dia agama Nasrani dan dia datang daripada Ninawa. Bila mana Adas sebut perkataan Ninawa, Nabi sebut apa tuan-tuan? Oh, daripada Nabi yang terdahulu yang bernama Yunus bin Matta. Kemudian Nabi membacakan kisah ayat Al-Quran tentang Nabi Yunus, tuan-tuan. Menyebabkan apa tuan-tuan? Adas ketika itu pegang tangan baginda Nabi, Adas kucup tangan Nabi, subhanallah. Dan dalam masa yang sama, Adas masuk Islam, tuan-tuan. Dia punya bos tu tengok dari jauh apa yang Adas lakukan, bos dia dah tak puas hati, kan? Bos ni pembesar Mekah, kaum kafir Quraisy. Kan orang-orang kafir Quraisy panggil Nabi ahli sihir, orang gila. Bos dia ingat si Adas ni dah kena sihir. Tapi tak tuan-tuan, Adas dia beriman kepada Nabi. Kalau kita tengok tuan-tuan, secara total orang dekat kota Taif tuan tak terima dakwah Nabi. Tetapi Adas terima dakwah bagi Nabi. Dan tuan, bila mana Nabi dah makan, Nabi bersandar dekat sebatang pokok, Nabi berdoa dan mengeluh kepada Allah tuan-tuan. Nabi merasakan kepayahan berdakwah, Nabi mengadu kepada Allah. Yang doa baginda Nabi ini menyebabkan malaikat Jibril turun bertemu dengan baginda Nabi. Malaikat Jibril cakap apa? Wahai Rasulullah, nak tak kalau aku terbalikkan bukit Uhud tu, aku timpakan dekat orang-orang Taif. Oh tuan-tuan, apa doa baginda Nabi tuan-tuan? Doa Nabi ni, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni aw ila 'uduwin mallaktahu amri in lam yakun bika 'alayya ghadab fala ubali. Apa kata baginda Nabi kepada Allah? Allahumma inni ashku ilaika da'fa quwwati. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengadu kepada engkau tentang sedikitnya kekuatanku. Tuan-tuan, dah kena baling tu sikit lagi, tuan-tuan. Dah kena baling tu sikit lagi, kata baginda Nabi. Wa qillati hilati, dan sedikitnya hilahku. Wa hawani 'alan nas, dan manusia berlaku khianat kepadaku. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, wahai Tuhan yang Maha Penyayang, anta rabbul mustada'afina wa anta rabbi, engkau adalah Tuhan orang yang kena tindas dan engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa hendakku serahkan urusan dakwah ini, au ila 'uduwin mallaktahu amri, adakah kepada musuh yang sentiasa bermasam muka kepadaku, in lam yakun bika 'alayya ghadab fala ubali. Wahai Tuhanku, selagi apa yang aku lakukan ini tidak menjadi kemurkaanmu, wahai Allah, aku tidak peduli, aku akan teruskan dakwah ini. Tuan-tuan, Jibril datang tanya kat Nabi, wahai Rasulullah, nak tak kalau aku terbalikkan bumi Taif tu, nak tak kalau aku terbalikkan bumi Taif tu? Tuan-tuan, kita kan,
balik. Kita baru lantik jadi pengerusi masjid kan. Semangat. Jadi mana-mana budak-budak yang duduk kat simpang nak pergi sembang maghrib tu, pergi pun awal, 6:30 dah pergi. Pengerusi masjid mesti datang masjid awal. 6:30 kan. Nampak budak-budak muda yang duduk kat tepi simpang, ajak budak-budak muda, eh jomlah pergi masjid. Sampai budak depan, kan budak-budak muda sekarang suka naik motor duduk kat simpang petang-petang. Dia cakap, jom pergi masjid. Semangat pengerusi, berlantik. Kan berlantikan baru kan. Jadinya apa tuan-tuan? Jadi budak muda ni kadang darah panas sikit lah. Panas sikit. Jadi dia ramai kelompok ni, eh pengerusi masjid yang baru tu dia sound call lah. Kawan-kawan ni sama-sama dia cakap, dia sound call. Jadi budak muda ni panas, dia cakap apa? Nak kena pengerusi masjid baru ni. Kita ajar dia kan. Dia masa dekat masjid, dia aim mana motor pengerusi masjid ni. Dia aim, budak muda ni aim, dia cabut starter motor, dia pancitkan tayar kan. Sembang maghrib, balik sembang maghrib nak ngetih sekejap, nak start motor dah tak ada. Nak start motor, starter hilang. Tadi nak pergi ada, dah tak ada, motor pancit. Malaikat Jibril datang, wahai pengerusi masjid, aku tahu siapa yang buat ni. Nak aku buat macam mana dekat orang yang buat tu? Kita kan manusia biasa cakap apa, engkau patah riukkan dia, geram betul aku. Elok-elok aku ajak dia buat baik, dia tak nak dengar kan. Tu kalau kita tuan-tuan. Tetapi tidak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata bagi Nabi? Fa innahum qaumun la ya'lamun, kata bagi Nabi. Sesungguhnya orang-orang Taif itu adalah golongan ataupun kumpulan yang tidak mengerti. Tuan-tuan dah kena baling, dah kena macam-macam, tak nak dengar dakwah. Tetapi Nabi tetap cakap apa? Fa innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya orang-orang di Taif itu adalah golongan yang tidak mengerti. Dan tuan, kita ni kadang-kadang nak ajak orang buat baik, kadang-kadang kita penat tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, kalau kita bandingkan apa yang kita penat dan apa yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih berat tuan-tuan. Subhanallah. Sebab tu bila nak ajak orang buat baik, kita kena tengok orang-orang yang terdahulu yang ajak orang lain buat baik. Itu yang pertama. Kalau kita tengok bagaimana Nabi berdakwah. Dan saya nak bawakan juga tuan-tuan, bagaimanakah sahabat-sahabat ini, sahabat-sahabat Rasulullah menyintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni sayang dekat Nabi kan. Tetapi kita nak tengok bagaimana sahabat Nabi ni sayang dekat Nabi. Hebat tuan-tuan, sayang sahabat dekat Nabi. Kalau kita baca buku Rijal wan Nisa Haulin Nabi, lelaki dan perempuan yang hidup pada zaman baginda Nabi, antara nama yang dimasukkan adalah Nusaybah binti Ka'ab Al-Ansariyah. Dia ada riwayat dia cakap Nasibah, tetapi kebanyakan dia cakap Nusaybah. Nusaybah ni dia seorang wanita tuan-tuan yang hidup pada zaman baginda Nabi, yang Nusaybah ni ikut kebanyakan perang yang pada zaman Nabi. Tetapi hebatnya Nusaybah ni tuan-tuan, dia ni macam nurse lah. Kalau pergi perang tu, kalau orang sakit, orang apa tu, orang cedera, dia rawat lah. Tetapi Nusaybah tuan-tuan, dia ada apa tuan-tuan? Dia ada ayah, dia ada anak, dia ada suami. Dalam perang disampaikan kepada Nusaybah, wahai Nusaybah, sesungguhnya suamimu telah syahid. Wahai Nusaybah, sesungguhnya ayahmu telah syahid. Wahai Nusaybah, sesungguhnya anakmu telah syahid. Apa yang ditanyakan kepada Nusaybah kepada orang yang sampaikan berita? Nusaybah tanya, kaifa kana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Rasulullah? Orang yang buat berita tu cakap, Rasulullah dalam keadaan yang baik. Apa kata Nusaybah? Tidaklah selepas aku mendengar Rasulullah dalam keadaan yang baik, segala musibah yang disampaikan kepada itu aku tadi ini perkara yang biasa je. Subhanallah. Kita tengok bagaimana sahabat-sahabat sayang dekat Nabi. Tuan-tuan, seorang sahabat dia bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku ni nanti kalau masuk ke dalam syurga, barang pasti syurga yang aku masuk dan syurga yang engkau masuk tu tak sama, tarab dia.
Barangkali syurga yang aku masuk tu macam bintang yang kecil. Syurga yang kau masuk tu macam bulan, bulan purnama. Subhanallah Ta'ala. Sahabat ni dia sayang dekat dekat Nabi. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, di hari akhirat nanti seseorang itu akan bersama dengan orang yang mereka mereka sayang. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang mereka mereka sayang. Kalaulah sahabat ini sayang kepada Nabi, sudah barang pasti dia akan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat dalam dekat dalam syurga. Apatah lagi tuan-tuan, subhanallah tuan-tuan. Kita ini sayang dekat dekat Nabi. Dan sudah barang pasti nanti tuan-tuan, kalau benar kita sayang kepada Nabi, sudah pasti kita akan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat dekat syurga. Sebab tu dalam satu kisah Nabi cakap apa kepada sahabat? Aku merindui saudara-saudara aku. Kata begini Nabi. Aku merindui saudara-saudara aku. Nabi cakap kepada sahabat. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini adalah saudara engkau wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah cakap apa? Bal antum ashabi, bahkan kamu semua ini adalah sahabat aku. Kamu bukan saudara-saudara aku, kamu sahabat-sahabat aku. Apa kata baginda Nabi? Sahabat aku adalah orang yang beriman kepada aku tapi tak pernah berjumpa aku. Tuan-tuan, kita tak pernah jumpa Nabi. Kita beriman kepada Nabi dan kita sayang dekat dekat Nabi. Nabi gelarkan kita ni apa tuan-tuan? Saudara dia. Subhanallah tuan-tuan. Tuan-tuan, ada orang nakal tanya kat saya, tuan-tuan. Dia tanya apa? Ustaz, kan best kalau kita hidup zaman Nabi. Kita boleh jumpa Nabi, kita boleh makan sama-sama dengan Nabi, kita boleh ikut Nabi berperang. Ada orang tanya macam itu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kita boleh pasti ke? Kita boleh pastikan ke kalau kita hidup pada zaman Nabi, kita ni ikut Nabi bersama dengan Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, ataupun kita ni ikut Abu Lahab kan? Dia tanya dia, kau boleh pastikan ke kau ni ikut Abu Lahab ke perang Nabi, ataupun kau ikut Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali? Dia macam, oh, ya tak, ya juga. Tak boleh hidup zaman ni lah. Tapi hidup zaman ni beriman kepada Nabi. Sebab tu Nabi SAW dia sangat menunggu kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi gelarkan kita sahabat, gelarkan kita saudara. Kerana apa? Kita beriman kepada Nabi dan kita sayang Nabi. Tetapi dalam masa ini kita tak jumpa jumpa Nabi. Tuan-tuan, kalau kita baca kisah sahabat-sahabat yang lain, di antara sahabat yang hebat tuan-tuan, yang sayang dia ni kepada Nabi hebat betul. Siapa tuan-tuan? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang digelar sebagai muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal tuan-tuan, ketika mana hayat Bilal dekat kota Madinah, bila mana masuk je waktu azan, Bilal akan azan. Bila mana masuk waktu azan, Bilal akan azan. Sehingga bila mana Rasulullah wafat, Bilal dah tak azan tuan-tuan. Bilal dah tak azan. Rasulullah wafat je, Bilal tak azan langsung. Sebab apa? Bilal merindui Rasulullah. Sehingga zaman Abu Bakar, Bilal tak azan. Zaman Umar, Bilal tak azan. Polisi Abu Bakar dan Umar tuan-tuan, dia tak bagi sahabat-sahabat yang besar untuk keluar daripada kota Madinah nak pergi berjihad. Semua tak boleh. Dia gubernur ke semua tak boleh. Tetapi tuan-tuan, Bilal bin Rabah tuan-tuan, dia tak boleh nak duduk dekat kota Madinah. Sebab bila mana dia duduk dekat kota Madinah, dia sering teringat ketika bersama dengan Nabi SAW. Lalu Bilal ni minta kepada Umar, wahai Umar, boleh tak kalau aku ikut tentera Islam pergi berjihad? Aku ingat aku tak bolehlah duduk Madinah ni, sebab aku bila mana duduk kat Madinah, aku asyik teringat Nabi SAW. Lalu bila mana Umar tengok Bilal, pergilah Bilal ikut tentera Islam pergi berjihad. Bilal ikut tentera Islam pergi berjihad sampai ke mana tuan-tuan? Sampai ke Syria. Sampai ke Syria, sampai ke negara-negara Afrika sana tuan-tuan. Tapi satu malam tuan-tuan,
Bilal bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di antara mimpi yang benar ni apa tuan-tuan? Mimpi bertemu dengan Nabi. Kalau menurut Ibn Sirin tuan-tuan, di antara mimpi yang benar apa lagi tuan-tuan? Mimpi yang berulang-ulang. Mimpi yang berulang-ulang. Dua malam lepas kita mimpi 4, 6, 3, 4. Malam tadi pun kita mimpi 4, 6, 3, 4. Kan? Malam nanti pun barangkali mungkin mimpi 4, 6, 3, 4. Tiga kali mimpi tuan-tuan. Tiga kali mimpi. Ha. Tapi janganlah dah mimpi macam itu pergi terai pula ke kedai nombor ekor. Ha, tuan-tuan, saya kerja banyak kali tuan-tuan. Kita nak tahu yang beli nombor ekor tu orang kita atau orang bukan kita. Kalau dia masuk kedai nombor ekor pakai helmet tuan-tuan. Dia masuk pakai helmet tu memang geng-geng kita lah tuan-tuan. Memang orang-orang kita. Itu ada satu kajian. Satu kajian, kajian ni dia cakap apa? Apa kata kalau beli nombor ekor 2 tahun? Dia nombor ekor ni saya tak pasti lah seminggu 2 kali ke seminggu 3 kali ke. Tapi dalam tempoh 2 tahun dia beli nombor ekor. Mana banyak lah dia beli hampir 300 keping. 300 keping. Adakah kalau beli nombor ekor yang banyak dalam tempoh 2 tahun akan kena satu nombor? Dia buat tuan-tuan, beli nombor ekor banyak-banyak dalam tempoh 2 tahun satu nombor pun tak kena tuan-tuan. Dia punya jahat. Tuan-tuan, kalau nombor ekor tuan-tuan beli RM1 dapat berapa tuan-tuan? Tak tahu eh. Tak tahu. Saya pernah ceramah satu tempat kat kota. Dekat Pularek yang tentera laut. Agak budak-budak muda dia tahulah. Dia tanya, RM1 dapat berapa? RM2,500 ustaz. Dia duduk depan, dia jawab macam tu. Kawan-kawan ni semua tengok. Kan? Agak mungkin dia tahu. Tuan-tuan, tu kalau RM1, RM2,500. Kalau RM10, RM25,000. Kalau RM100, RM250,000. Nak cerita sikit. Dulu ada satu kisah dekat Tanjung Ayam, Sungai Renyet. Ada satu kubur tuan-tuan. Kubur orang biasa. Tetapi orang bukan Islam, dia pergi puja kubur tersebut. Dia puja kubur tersebut menyebabkan apa tuan-tuan? Menyebabkan dia nazar kalau dia dapat nombor satu dekat kubur tersebut, dia akan cantikkan kubur tersebut. Dia betul-betul dapat nombor satu tuan-tuan. Dia dapat nombor satu, dia bayar nazar, dia cantikkan kubur tu. Menyebabkan apa tuan-tuan? Dia memang orang bukan Islam. Dia bayar nazar, bila mana dia cantikkan kubur tu, yang ikut selepas dia adalah orang Islam. Orang Islam pergi dekat kubur tersebut minta benda yang sama. Orang bukan Islam tu memang bukan Islam. Tapi tengok tuan-tuan permainan syaitan, tuan-tuan permainan syaitan. Saya pernah kereta saya terbalik dekat highway Desaru. Highway Desaru tu highway baru kan. Dia jalan kebun kelapa sawit. Dulu kebun kelapa sawit dibinakan highway, jadi gitu-gitu-gitulah kan. Kereta saya terbalik. Yang datang nak tolong satu hal, yang datang nak tengok nombor flat satu hal. Yang datang nak tengok nombor flat ni, dia tak tahu ke kereta pegawai agama kan? Kita kadang-kadang terpaksa pokahkan sendirilah sementara nak jaga iman orang-orang Islam. Saya tanya, betul ke kalau kereta orang accident ni memang nombor dia akan naik? Dia cakap apa? Dia kadang-kadang kena, kadang-kadang tak. Tapi dia ada cara dia. Contohnya kalau tayar 4-4 ke atas, dia ada nombor 4. Kalau ada orang yang cedera dalam tu, dia contoh 2 orang yang cedera. Ha, tuan-tuan jangan pula buat. Ada 2 orang yang cedera, nanti ada nombor 2. Lepas tu dia tengok hari bulan berapa, tengok macam mana, saya pun tak tahulah. Tapi tuan-tuan, subhanallah tuan-tuan, itu adalah perkara-perkara yang boleh merosakkan iman. Jauh tuan-tuan, pesong daripada cerita bab mimpi tadi ni. Antara mimpi yang benar lain apa tuan-tuan? Mimpi yang bila mana kita terjaga, kita masih teringat mimpi tersebut. Itu antara mimpi yang benar. Kalau mengikut Ibn Sirin tuan-tuan, dia buat satu kisah. Ada orang yang pernah hilang barang, dia bertemu dengan Ibn Sirin. Wahai Ibn Sirin, aku ni hilang barang dekat rumah aku. Lalu Ibn Sirin ni tanya apa? Engkau ni 2-3 malam ni, engkau ada mimpi apa-apa tak? Ibn Sirin tanya. Lalu orang yang hilang barang ni cakap, 2-3 malam ni aku ada mimpi ayam bapa masuk dalam rumah aku, berkukuk dalam rumah aku. Lalu Ibn Sirin cakap, cuba engkau pergi tanya dekat Bilal Masjid, dia ada ambil barang kau tak? Ha, tuan-tuan. Betul-betul tuan-tuan, dia pergi tanya dekat Bilal Masjid. Tuan-tuan Bilal, ada tak awak ambil barang saya dalam rumah saya? Bilal cakap,
Eh, mana engkau tahu aku yang ambil? Kan? Mana engkau tahu aku yang ambil? Ibnu Sirin, Ibnu Sirin cakap. Lepas tu dia jumpa Ibnu Sirin. Macam mana Ibnu Sirin tahu? Sebab apa? Sebab mimpi ni kadang-kadang datang dalam bentuk simbolik. Maknanya ayam bapa masuk dalam rumah berkokok disimbolikkan dengan orang yang muazzin kejut orang bangun pagi semayang sembang subuh, kan? Simbolik. Dia simbolik ini. Kadang kita mimpi kita tak tahu simbolik ini macam mana. Kalau kita tengok Nabi, kisah Nabi yang dimimpi tujuh tangkai itu, tuan-tuan, musim apa? Musim kemarau, kan? Musim banyak-banyak buah. Saya pernah simbolik apa, tuan-tuan? Bila mana kereta saya terbalik tadi, tuan-tuan, saya memimpi malam kedua selepas saya kereta saya terbalik, saya pakai kasut, kasut baru. Pakai kasut, kasut baru. Bila mana pakai kasut, saya terfikir apa mimpi pakai kasut baru ni. Rupanya simbolik dia apa, tuan-tuan? Kita pakai kasut baru ni, maknanya kita pakai kasut baru tu untuk berjalan, tuan-tuan, eh? Untuk berjalan. Simbolik dia apa? Rupanya bapa mentua nak bagi kereta, tuan-tuan. Kereta dah terbalik, kan? Bapa mentua nak bagi kereta baru untuk bawa. Itu simboliklah mimpi, tuan-tuan. Dan mimpi, mimpi yang benar. Kadang-kadang mimpi tak datang dalam bentuk yang nyata, tapi datang dalam bentuk simbolik. Kita balik. Bilal bin Rabah ni, tuan-tuan, dia bermimpi bertemu dengan baginda Nabi SAW. Dan Nabi cakap kepada Bilal, wahai Bilal, kejauhan apakah ini, wahai Bilal? Apakah yang menyebabkan engkau dan aku menjadi jauh? Apakah yang menyebabkan engkau dan aku menjadi jauh, wahai Bilal? Bilal, tuan-tuan, bangun. Lepas sembahyang subuh, dia pacu kuda dia. Dia terus balik dekat kota Madinah. Dia terus ziarah makam Nabi SAW. Umar nampak Bilal. Wahai Bilal, nak masuk zuhur tu. Aku khalifah, aku perintahkan engkau supaya azan, wahai Bilal. Bilal cakap, wahai Umar, aku minta maaf lah, aku tak boleh nak azan. Aku tak boleh nak azan. Kemudian datang cucu Nabi SAW yang bernama Hasan dan Husin. Hasan Husin siapa abang, siapa adik, tuan-tuan? Hasan abang, Husin adik. Khabil dan Qabil siapa abang, siapa adik? Khabil abang, Qabil adik. Hasan dan Husin datang pegang kaki Bilal. Wahai Bilal, Hasan dan Husin minta kepada Bilal, wahai Bilal, azan, wahai Bilal. Azan, wahai Bilal. Menurut riwayat, tuan-tuan, Hasan dan Husin ni, muka mereka ni sama macam muka Nabi. Bila mana Bilal tengok muka Hasan dan Husin ni mengenangkan Nabi, Bilal naik dekat tempat yang dulu dia azan ketika mana Nabi SAW masih hidup. Bilal nak azan, tuan-tuan, dekat situ. Bila mana Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang dekat kota Madinah ni jadi kecoh. Orang kota Madinah cakap apa? Adakah Rasulullah SAW telah dibangkitkan semula? Orang dekat kota Madinah ni jadi kecoh. Sebab apa, tuan-tuan? Azan yang Bilal laungkan itu hanya berkumandang ketika mana Nabi masih hidup. Ketika mana Nabi wafat, Bilal dah tak azan. Dan sehingga ketika itu baru Bilal azan balik, menyebabkan orang dekat kota Madinah tanya, adakah Nabi SAW telah dihidupkan, telah dibangkitkan semula? Sebab apa, tuan-tuan? Orang-orang dekat kota Madinah sedang merindui Nabi SAW. Subhanallah. Bilal laungkan azan, orang-orang Madinah dah jadi kecoh. Tapi orang Madinah, tuan-tuan, bila mana tahu itu hanyalah azan Bilal, terdengar orang-orang dekat kota Madinah ni menangis, tuan-tuan, teresak-esak. Sebab apa, tuan-tuan? Mereka mengenangkan azan tersebut ketika mana hayat baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, Bilal bila mana nak sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal tak boleh sebut, tuan-tuan. Bilal terduduk dan Bilal menangis. Sebab apa? Bilal sendiri mengenangkan Bilal itu sayang kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, memang patutlah, tuan-tuan, Bilal itu dijanjikan syurga oleh baginda Nabi SAW. Kita ni, tuan-tuan, subhanallah, kan? Semayang jemaah pun kadang-kadang datang, kadang-kadang tak. Puasa pun kadang-kadang, puasa Ramadan buatlah, puasa sunat tu kadang-kadang buat, kadang-kadang tak.
Semayang subuh pun kadang-kadang qadha kan, dah terbit matahari baru nak sembahyang. Bila tanya cita-cita apa, nak masuk syurga Firdaus. Kadang-kadang cita-cita tinggi. Orang cakap apa, biar cita-cita tinggi kan. Tapi tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, bila mana nak masuk ke syurga tuan-tuan, ada antara perkara yang boleh kita lakukan apa tuan-tuan? Kita mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita berkumpul pada malam ini, berkumpul memperingati junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan salah satu perkara yang kita lakukan bila mana di hari akhirat barangkali Allah lihat kita, Allah ambil kita dekat padang mahsyar. Dengan sebab apa kita berkumpul pada malam ini, kita mendengar kisah tentang junjungan besar dan menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, subhanallah. Selain apa tuan-tuan, selain kita kena banyak berselawat kepada baginda Nabi, kita kena tahu juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Tuan-tuan, kalau kita baca kisah tentang akhlak Nabi ni tuan-tuan, kita boleh baca dekat mana tuan-tuan? Berjanji. Tuan-tuan, saya nak syaratkan apa tuan-tuan? Kalau kita ada anak perempuan, kalau ada orang nak minang anak kita, kita syaratkan apa? Mesti boleh baca berjanji. Wah, tuan-tuan. Mesti boleh baca berjanji. Wah, tuan-tuan. Saya baca Quran tu ramailah boleh baca, tapi berjanji ni kita dulu muda tuan-tuan eh. Kita selain ada khatam Al-Quran, kita ada khatam berjanji tuan-tuan eh. Khatam berjanji. Nak khatam Al-Quran diiringkan dengan khatam berjanji. Kita ni kalau zaman sekarang, kalau budak-budak muda 50 orang, yang boleh berjanji tu mungkin boleh dalam 5 orang ni tuan-tuan. Yang lain boleh baca berjanji, boleh baca tapi baca je lah. Dia baca-baca Al-Quran jadinya kan. Kan berjanji ni empat rangkap kan. Kita pun ni kalau tuan-tuan jumpa orang yang tak pandai baca berjanji, kalau kita suruh dia baca berjanji, dia akan jadi baca Quran tuan-tuan. Dia akan jadi baca Quran. Kalau kita tengok bagaimana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat kitab Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi dia banyak ceritakan tentang sifat-sifat Nabi, bagaimana kehidupan baginda Nabi. Kalau nak baca yang simple, yang ringkas, kita boleh baca dekat mana? Dekat berjanji tuan-tuan. Berjanji. Itu di antaranya lah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, bila mana saya nak ucapkan tahniah kepada bilang antara yang awal lah untuk menyambut kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa tuan-tuan, kita ini sayang dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, esok ada lagi lah tuan-tuan. Esok ada lagi dekat bandar ada perarakan. Saya pun ada dekat bandar dekat ada perarakan juga. Tuan-tuan, untuk yang terakhirnya tuan-tuan. Untuk yang terakhirnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana di akhir hayat baginda, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menawan semula kota Mekah, Nabi berpesan kepada sahabat apa? Nabi berpesan kepada sahabat, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada ke walau satu ayat. Tuan-tuan, semua orang kena jadi duta-duta kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ajar orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan dalam hadis yang sama Nabi sebutkan, rubama muballagan aw'a min sami', barangkali orang yang disampaikan itu, orang tu tak datang tapi kita sampaikan kepada orang tersebut, rubama muballagan aw'a min sami', barangkali yang kita sampaikan itu lebih faham daripada kita sendiri yang datang dengar majlis ilmu. Kita ni dengar ceramah maulid, balik kita cerita dengan orang rumah kita tentang apa yang kita dengar malam ni. Orang rumah kita pula tengah marah dengan anak tak nak baca Quran lepas maghrib tadi. Dia punya syarah bab maulid ni tuan-tuan, ustaz ceramah tadi satu jam suku je, isteri tengah marah dengan anak, jadi 3 jam kan. Jadi 3 jam. Betul kata Nabi, rubama muballagan aw amin min sami'. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Sayyidina Ali,
Ya Ali, la iyyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairum min khumurin ni'am aw khairum minad dunya wa ma fiha. Wahai Ali, dengan sebab engkau sampaikan sesuatu yang baik kepada orang, orang lain melakukan perbuatan baik tersebut, khairum min khumurin ni'am, lebih baik daripada unta merah. Unta merah ni zaman Nabi ni ke macam mana zaman sekarang ni, tuan-tuan? Mercedes lampu yang macam mana tak tahulah, punya mahal kalau unta merah. Ataupun dalam hadis yang lain, rubama muballagan ya Ali la iyyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairum minad dunya wa ma, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Biajak orang buat baik, kata baginda Nabi, lebih daripada dunia dan seisinya. Dan Nabi pernah berpesan, ajak orang buat baik ni apa, tuan-tuan? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kita jadi manusia yang bermanfaat, tuan-tuan. Kita ajak orang buat baik. Kita jadi duta-duta kecil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ajak orang buat baik. Cabaran dalam berdakwah tu biasa, tuan-tuan. Cabaran dalam berdakwah tu biasa. Nabi kena, kalau kita kena tak ada masalah. Nabi pernah berkata kepada para sahabat, al-ashaddul bala al-anbiya thumma allazi yalunahum thumma allazi yalunahum. Orang yang paling teruk terima ujian adalah para nabi, kemudian orang yang datang selepas nabi, kemudian orang yang ikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Maknanya apa, tuan-tuan? Kita kena ajak orang lain buat baik. Kita nak masuk syurga nanti sama-sama semua insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada perhimpunan, perkumpulan kita pada malam ini dengan mengenang junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta doa kepada Allah supaya kita nanti dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah dengan apa, tuan-tuan? Dengan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan apa? Disebabkan kita beriman kepada Nabi dan kita cintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akhiri dengan doa linnabil karim wa ahlihi wa ashabil kiramil fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayani saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahshurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma adkhilna wa zawjatana wa dhurriyyatana wa usulana wa furu عن الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعانا وحاجتنا ونيتنا وعملنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.